Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJM Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat bonsai sancang super kecil meliuk-liuk. Ini sedikit sudah meliuk-liuk. Tuh. Jadi dasarkan dari akar kita meliukkan seperti ini hasilnya. Cukup cantik. Kita pengarahan ininya. Cabang dan kita tekuk ekstrim kelanjutannya. Simak terus keseruannya. Jangan lupa yang baru mampir like dulu. Ada yang perlu ditanyakan komen dan subscribe. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja di depan saya bekas penekukan, liukan, dan kita langsung liukan lagi. Cara meliukannya seperti ini. Dipegang dikit supaya tidak patah, saudara-saudara. Ini cara saya untuk meliukannya tuh seperti ini. Jadi kita makin ekstrim kan liukannya seperti ini tuh, seperti itu liukannya. Ini kita bentuk ke bawah seperti itu. Ada berapa cabang ini? 3, 4 cabang kita pakai. 4 cabangnya semua kita bentuk seperti ini, ikatnya dan kita potong di sini. Setelah seperti ini kita langsung tentukan perlahan ya, karena ini masih daun muda, jadi kita bentuk perlahan teman-teman seperti ini. Oke, kita pindahin ke bawah karena tadi kurang dekat. Kita ini lilitkan juga seperti ini, kita lekuk-lekukan teman-teman ini. Cara melilitnya hati-hati teman-teman tuh seperti ini, cukup melilit saja supaya tidak patah karena ini masih muda teman-teman dahannya seperti ini. Kita membuat kita tekukan langsung teman-teman seperti ini. Oh ini tadi kurang ini ya, kurang kenceng. Nah seperti ini, kita tekukan sedikit ke atas seperti ini. Supaya dahannya ada lekukan seperti ini. Pelan-pelan saja karena ini dahannya masih muda teman-teman tuh. Cara melakukannya seperti ini. Ini seperti ini dasarnya terlebih dahulu. Yang ini kita biarkan terlebih dahulu supaya memanjang terus, agak membesar. Yang ini kita tekukan sisi sama sisi. Selanjutnya kita tekukan porosnya ininya ya. Oke, kita lanjut tekukan ekstrim. Kita lanjutkan. Ini, yang ini kita tekuk lagi saudara-saudara supaya terlihat ada goyangannya. Ya kan seperti ini. Tekuk sampai menekuk. Nah, seperti ini. Aman. Teman-teman, dari arah sini kita tekukan lagi. Seperti ini. Seperti ini. Yang ini
tekukan lagi ke arah bawah, hati-hati teman-teman ya. Ini kalau menekuk ekstrim, usahakan kawat yang dipakai agak imbang dengan pohon yang ingin kita tekukan, seperti itu. Kalau kekecilan ini bisa patah ntar. Seperti ini tekukannya, jadi ini satu lagi ya, kita arahkan seperti sana. Oke, mungkin seperti ini cukup, belum terlalu monoton. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dari sini terlihat tensinya roll terus ke depan, seperti itu ya. Ini terus melilit-melilit di sini ke dempetannya. Seperti itu. Oke. Menekuknya seperti ini. Seperti ini step pertama bonsai sancang meliuk-liuk on the rock ya. Seperti ini, ntar kita lanjut, harus sabar. Tunggu ini juga, satu kita taikin ke atas, terliukan kawatnya sampai atas, kita liukan yang ini. Step selanjutnya saya punya lagi bahan satu lagi, yang ini seperti ini, expose root ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan akarnya kita lihat cukup subur. Kita pilihan seleksi cabang yang ini. Nah, supaya rimbun, kita rimbunkan langsung karena daunnya sudah kecil. Kita main seru-seruan, langsung kita rimbunkan. Seperti ini cara pemangkasannya. Agar arah yang selanjutnya seperti ini, kita rimbunkan di sini. Kita rimbunkan saja langsung buat seru-seruan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, saya Ojem Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.